Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat YouTube dan sahabat ternak di manapun Anda berada, salam marit, salam ternak, dan salam jaga kandang dari Kabupaten Brebes. Oke guys, di video kali ini kita berada di Pasar Wage Menjangan tanggal 19 Agustus 2019. Dan hari ini kita akan update harga kambing di Pasar Legi Munjungan ya. Tanggal 19 Agustus 2019. Ini rata-rata kebanyakan gigitan dan indukan di Pasar Legi Munjungan hari ini. Oke, langsung saja kita masuk menuju Pasar Legi Munjungan. Oke, sini kambing-kambing yang baru datang dari petani desa Munjungan untuk dijual di Pasar Legi Munjungan hari ini. Oke, sini harga kambing tempe ya. Ini 2.500 dua ekor betina. 2.500 tinggi kurang lebih 50 cm, umur sekitar 4 sampai 5 bulan. Harga 2.500 dua ekor betina. Ayo. Ah, harga 50.000. Oke, guys, ini suasana pagi hari ini di Pasar Legi Munjungan Jawa Timur. Ini yang kambing baru datang dari petani desa Munjungan. Untuk video dijual di Pasar Legi Munjungan. Oke, langsung saja kita masuk ke pasarnya dulu. Oke, selikur. Oke, sini harga kambing Etawa di Pasar Legi Munjungan, harga 2.100 betina. Betina tinggi kurang lebih 75 cm, harga 2.100. Oke,
sini harga bibitan indukan ya 1.400.000 di pasar Mungjingan. Bibitan betina yang besar ini harga 2.100.000, yang kecil harga 1.300.000, umur sekitar 4 bulan. Bibitan betina jenis etawa. Jadi sini harga kambing indukan plus sepaket Jawa ya, harga 2.500.000 di pasar. Ekor setengah. Anak lanang wedok iki. Iki lanang wedok. Iki sing. Iki lanang ndi, Kang? 2.652 ekor. 2.650 ya, 2 ekor di pasar di Mungjingan. Bibitan iki wedhus jenis apa ta? Jenis apa iki? Jawa apa? Oke, sini kambing Jawa hitam mulus 2 ekor. Minta harga 4.500.000 di pasar Legi Mungjingan Jawa Timur. 4.500.000, tinggi kurang lebih 70 cm. Jawa 2 ekor ya. Tak paket. Oke, sini sepaket anaknya betina ya, 2 ekor, harga 3.250 di pasar Legi Mungjingan. Sepaket, harga kambing sepaket ya, anaknya betina semua. Oke, sini kambing jenis Jawa, tinggi kurang lebih 60 cm, harga 1.300.000 di pasar Legi Mungjingan ya. Harga 1.300.000, tinggi kurang lebih 60 cm. Di sini harga kambing sepaket kambing di merah, pasar kambing merah Mungjingan, anaknya betina semua, bagus. Harga 3.200.000 ya, anaknya betina semua di pasar Mungjingan, bagusnya sangat bagus. 3.200.000. Loro kae. Kurang lebih babonnya umur 1.5 tahun ya. Harga 3.200.000 di pasar Legi Mungjingan. Oke, sini ada babonan hamil berapa bulan, Mbak? Ya kurang lebih ya 2 bulan. 2 bulan ya. Hamil 2 bulan harga 2.600.000 ya. Dan 2.600.000. Iya. Ada kambing babon hamil ya, 2.600.000, tinggi dan besarnya, tingginya sekitar kurang lebih 180 cm. Ini yang ada roli kerjaan ya. Pak Ayu tinggang ini makan, Ayu tahu. Dan apa pun jadi. Oke, sini kondisi pasar Legi Mungjingan atau suasana hari ini pagi hari sangat ramai lancar. Oke, sini harga 1.600.000 yang sudah dibeli Pak Nur di pasar Legi Mungjingan ya. 1.600.000, tinggi kurang lebih sekitar 65 cm.
umur sekitar 8 bulan, 1.600.000. Iki lho, Bang, piro kono? Ambil iki yang mikir sepana. Oke, sekali ini Bapak Nur juga berada di pasar lagi munjungan ya, sama temannya untuk jual beli kambing di pasar lagi munjungan hari ini. Di sini juga harga kambing sepaket jenis Jawa ada 3.250.000 di pasar lainnya betina semua, indukannya sudah berumur 1,5 tahun, tinggi kurang lebih 80 cm, dan anaknya kurang lebih umur sekitar 2 bulan setengah. Betina semua ya. Kiri sini harga kambing jantan kurang lebih sekitar umur 7 bulan ya. Ini harga 2.300.000 di pasar lagi munjungan. Nyepan. Ke sini kambing jenis Etawa ternit ya, betina. Lagi hamil 3 bulan, minta harga 2.800.000 di pasar lagi munjungan. Hamil 3 bulan di pasar lagi munjungan. Kapunan Jawa ya, hitam mulus. Hamil kurang lebih 2 bulan, harga 2.600.000 di pasar lagi munjungan. Tinggi kurang lebih 80 cm, harga 2.600.000. Ayo. Terus ini harga kambing pejantan subuh di pasar lagi munjungan, jenis Etawa atau kepala hitam. Tinggi kurang lebih sekitar 90 cm ya. Ini pasar. Tak kepinten Pak niki, Pak? Napa? Niki. Tukas sing gadang niku sing. Oke guys, jadi harga kambing jenis jumbo ini harganya 2.800.000 ya, tinggi 90 cm di pasar lagi munjungan. Tapi belum ada yang beli. Tinggi 80 cm di pasar lagi munjungan Jawa Timur. Guys, dan kali ini kita akan update harga kambing bebas ya di pasar lagi munjungan Jawa Timur. Ini juga banyak sekali kambing bebas. Di pasar lagi munjungan Jawa Timur. Di sini kambing juga yang ada di pasar lagi munjungan. Yes.
Di sini harga kambing ini bukan di pasar Cimojongan Bigas ya. Harga 1.650 di pasar Cimojongan. Oke, sini harga kambing jantan bebas harga 2 juta di pasar Cimojongan. Balan. Jantan. Balan. Jauh kayaknya aku lihat. Lopo nunggu jauh. Ini kok saya langsung mulai. Gak ada. Saya nunggu gimana? Langsung tengok. Segi pinten? Gigi. Yeah. 200. 800? 800. 1.800. Oh. Oke, sini harga 1.800 di pasar Legi Munjungan. Jawa Timur ya. Pejantan Bigas harga 1.800. Dan ini pemiliknya. Pedagang kambing bekas di pasar di Munjungan. Aku yang wadukul. Oke, sini harga kambing juga 1 jutaan ya. 6 ekor minta harga 6 juta di pasar Legi Munjungan Timur. Setelah hari raya korban. Harga 1 jutaan. Dan ini pemiliknya. Bapak Sinten? Pak Sinten? Suwani. Wani pedagang kambing Munjungan. Pedagang kambing bebas ya di pasar Legi Munjungan Jawa Timur. Oke, sini suasana pasar Legi Munjungan hari ini tanggal 19 Agustus 2019 sangat ramai lancar. Kebanyakan bibitan indukan dan bibitan Etawa dan Jawa ya di pasar Legi Munjungan. Harga juga masih belum normal di pasar Legi Munjungan karena saking banyaknya petani-petani yang mencari bibitan ya. Jadi harga kambing masih belum stabil. Oke, sini harga kambing Etawa jantan harga 2.600 di pasar Legi Munjungan milik Bapak Imam. 2.600. Oke, sini harga kambing jantan bibitan ya, kurang lebih umur sekitar 6-5 bulan. Harga 2.300 di pasar Legi Munjungan. Tinggi kurang lebih 60 cm, harga 2.300 di pasar Legi Munjungan Jawa Timur. Di sini harga kambing cempe plus anak jantan 1 ekor indukan ya. Anaknya jantan dan indukannya ini kurang lebih tinggi 80, umur 2 tahun. Ini minta harga 3 juta di pasar Legi Munjungan, 2 ekor ya, jenis Etawa.
Oke, itu saja sekilas info harga update harga kambing di pasar Legi Lamongan hari ini. Jika kalian suka sama video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami Jauh Kandang. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti video update terbaru selanjutnya. Oke, itu saja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam arek, dan salam Jauh Kandang dari Kabupaten Trenggalek. Yeah.